Sebuah video memaparkan perkongsian pengalaman seram seorang wanita selepas berpindah ke rumah sewa yang baru didudukinya bersama ahli keluarga. Apa yang menyeramkan adalah, menurut wanita itu, setiap saat sabun di rumahnya akan beralih tempat. Oleh kerana baru berpindah di situ, dia menanyakan kepada jirannya. Dia bagi tahu yang rumah tu ada benda. Rupa-rupanya rumah jirannya itu pun sama kena kacau. Dia cuma buat tempat letak barang je. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang menasihatkan agar membaca ayat-ayat ruqyah atau surah-surah Al-Quran. Ada juga yang berkongsikan pengalaman yang sama seperti kejadian ini.